filem pendek seperti Sundu, Keretapi ke Pangi, inilah antara karya yang mengangkat nama Timothy Stephen, seorang pengarah filem bebas Sabah yang kini banyak menghabiskan masa berkarya di daerah Tambunan. Jimmy berasa bertuah dapat mengunjungi studio Sundu Films di mana tempat Timothy banyak menghabiskan masa berkarya dan menyiapkan projek terbaharunya. Okay, nama saya Timothy Stephen Tony Tani. Saya berasal dari Tambunan. Tapi saya dilahirkan dan dibesarkan di Tawau. Penglibatan Timothy secara suka-suka sebagai pelakon tambahan pada tahun 2008 telah menambah minatnya yang mendalam dalam bidang perfilman. Dan ini telah memberinya semangat yang tinggi untuk mendalami lagi bidang ini dengan meneruskan pengajian dalam bidang sinematografi. Sebenarnya sejak tahun 2008 saya mula berjinak-jinak dalam adegan lakonan pelakon tambahan. Then pada tahun 2009 saya melanjutkan pelajaran saya di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan di dalam bidang Bachelor Film dan Video, Major in Cinematography. Timothy berasa syukur diberi peluang untuk menjadi juru kamera kedua dalam filem tempatan Tangisan Akina Balu beberapa tahun yang lalu. Dan pengalaman berharga tersebut banyak membantu Timothy dalam pembikinan filem-filem pendeknya selepas itu. Okey, saya terlibat banyak dalam freelance, pekerja bebas. So banyak seperti teli-teli-teli movie di Sabah ni. Dan ada juga dua buah filem saya terlibat, yang filem Serika, iaitu filem Syndicate dan Tangisan Kinabalu. Tangisan Kinabalu saya terlibat sebagai second unit kamera selepas pengarah fotografinya Indra Cik Muda. Itino sunduan da komposionku. Selain dipilih untuk mewakili Malaysia untuk Film Expo Asia di Bangkok, Thailand pada tahun 2010, baru-baru ini karya Timothy bertajuk Kalung turut terpilih sebagai 5 video terbaik dalam pertandingan Imago Keamatan Video Contest di Kota Kinabalu. Pencapaian itu sebenarnya masih mencari lagi, tapi di antaranya pada tahun 2010, Saya terpilih untuk mewakili negara di dalam filem Expo Asia. Saya membawa filem pendek bertajuk Dama. Masa itu saya berentap dengan 99 pengkarya atau filmmaker seluruh Asia. Itu antara dia lah. Dan pada masa terdekat ni pula, kemungkinan pada bulan Oktober ni, saya dipilih untuk menjadi pengarah fotografi bagi filem Carika bertajuk Nama Tai. Nah, itu sebenarnya sasaran saya, sebenarnya ingin menjadi pengarah fotografi filem Carika. Tapi sebelum-sebelum ini hanya berpeluang menjadi second unit, third unit. Tapi kali ini syukur diberi kepercayaan sebagai pengarah fotografi lah. Kerjaya sebagai pengarah filem bebas ini semestinya mencabar kerana ia merupakan kerjaya bermusim. Namun Timothy berasa bersyukur kerana peluang dan rezekinya dalam bidang ini tidak pernah putus. Cabaran, terlalu banyak cabaran. Sebab okay, salah satu dia bila tiada projek, susah mencari makan sana lah. Jadi terpaksa orang bilang mencari alternatif untuk dapatkan manalah untuk terus hiduplah. Tapi syukur dari sejak saya habis tadi sampai sehingga kini, saya tidak pernah bekerja selain daripada bidang filem inilah. Timothy banyak mempelajari dan mengkaji daripada menonton karya orang lain, baik dari segi sudut kamera sehinggalah pendekatan jalan cerita sesuatu filem. Ada seorang ni dari American Society of Cinematographers, namanya Roger Deakins. Itu memang
apa-apa karya dia, karyanya saya akan tengok, saya akan belajar dari segi gerak kerja kamera dia lah, gerak kerja kamera dia, dia punya visual. Sebab sebenarnya saya ni lebih kepada menghasilkan visual kan. Saya perlu banyak menonton visual apa. Dan salah satu dia yang betul-betul saya idol, Roger Deakins lah. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan maju hari ini, bidang pembikinan video ataupun filem mendapat sambutan yang sangat baik, terutama sekali oleh golongan muda. Namun untuk terus bertahan lama dalam bidang ini memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Nasihat saya pada semua yang ingin terlibat dalam bidang ini, sekarang ini banyak medium untuk menghasilkan video kan. Dengan hanya menggunakan telefon pun kita boleh. So gunakan apa yang ada dahulu. Gunakan apa yang ada dahulu dan kemudian case study lah. Kalau ada secara orang bilang secara rasminya lagi boleh pergi ke IPT ke apa, ada kursus-kursus pendek macam tu kan. So gunakan, tengok hasil tu, cuba perbaiki hasil tu. Dan keduanya networking lah. Sebagai pekerja bebas ni, sehebat mana kita pun, kalau tidak networking, kita tidak ke mana. Dia bukan macam bidang lain. Selalu bidang lain, kita ada resume, orang tengok resume begitu, okey, ambil kerja kan. Ini tiada. Dia kena ada networking lah. Networking tu, maksud saya, perlu ada kenalan dalam orang-orang veteran, orang-orang lama dalam bidang ni. Selari dengan perkembangan perfilman di Sabah yang semakin aktif kini, bakat seperti Timothy Stephen sangat berharga untuk menghasilkan lebih banyak karya yang dapat menyumbang dalam industri filem tempatan. Diharap Timothy dapat meneruskan perancangannya dalam menghasilkan lebih banyak filem berlatar belakangkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat setempat agar lebih ramai yang dapat mengenali dan mencintai keindahan di negeri Sabah. Selamat pagi, Malaysia.